Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa akramana bihiya syari'ah allati la yaliqu an yahtamila illa ahli al-khiyar khidmatan li hadhihi al-ummah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahi al-karim al-mansusi aziz laqad ja'a rasulun min anfusikum azizun 'alim ma'alitum haris harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim wa 'ala alihi wa sahbatihi wa jama'ati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmi hadha ila yawmin nahar. Hadratal ulama al-izzah al-kiram, jami'ah a'jai kitabati Nahdlatul Ulama Kota Magelang, seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Magelang, istasarian suriatan dan fidiatan, istasar hadir beliau Haji Teranda Satul Badir Katib Surya CNO Utama Bilang Bapak Haji Abdul Rasid Tengku Ketua Tanwidia Kiai Ahmad Rifai juga Sekretaris Tanwidia. Semuanya yang saya hormati, para rais dan ketua MWC Sabata Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Tengah, dan Selatan, semuanya yang saya hormati, dan juga seluruh Banom dan lembaga. Hadir Ketua Muslimat WC Muslimat Kota Magelang dan seluruh jajarannya, Ketua-ketua lembaga Nahdlatul Ulama, yang pertama Lembaga Pendidikan Ma'arif Kota Magelang, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Magelang LDNU, Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama atau LPBHM, Lembaga Tahsil Masail Anu atau LTMN, Lembaga Tahlif Manasab LTNU, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDMNU atau Laksdam, Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama atau LASBUMI NU, Lembaga Takmir Masjid NU, LTN NU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, LPBI NU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, LKKNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, LPBNU, semuanya yang saya hormati, hadirin, hadirat, atallahu umrakum wa baqa'akum jami'an amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa merapatkan barisan, menguatkan soliditas kita semuanya dalam barisan ulama, dalam rangka meneruskan cita-cita ulama dipilih untuk melakukan musyawarah dalam acara musyawarah kerja cabang Nahdlatul Ulama, dalam rangkaian acara Muscap pelantikan dan peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama 96 Masehi atau
Kamar 9 Hijriah yang diadakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi bukti bahwa kita berada pada barisan ulama, bukti kita bersama-sama di belakang ulama melakukan tentang Rasulullah yang suruhkum istabit agamaku, menolong agama Allah, dan semoga kita juga berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sekalian, saya ucapkan marhaban bihudurikum ahlan wa sahlan kepada semuanya. Semoga bisa melakukan musker cap ini minal awal hingga akhir dengan lancar dan menelurkan berbagai pembahasan-pembahasan yang kemudian disepakati menjadi maslahah bagi Nahdiyin, Nahdiyat, dan untuk umat ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa musyawarah kerja cabang Muskerca PCNU Kota Magelang masa hikmah 2021 dan sampai 2026 ini adalah kali pertama dilaksanakan dalam sejarah PCNU Kota Magelang. Muskerca ini mengusung tema konsolidasi jamaah dan jamaahnya menuju kemandirian Nahdlatul Ulama. Tema ini sengaja dikedepankan sebagai bentuk komitmen mengurus untuk berkhidmat pada organisasi dan kepada warga Nahdlatul dalam rangka berikhtiar mewujudkan kemandirian sebagai manifestasi jati diri Nahdlatul Ulama menuju Nahdlatul di Nahdlatul Tsaniyah, dan Nahdlatul Tsaniyah kebangkitan kedua Nahdlatul Ulama. Kemandirian ini tentu tidak berarti bahwa kita tidak bekerja sama dengan siapapun atau tidak mau bersinergi dengan siapapun. Tapi kemandirian di sini adalah kemandirian dalam sisi ideologi, kemandirian dari sisi mengambil keputusan, dan kemandirian dalam pengelolaan operasional organisasi. Karena itu nanti beberapa hal yang telah kita telurkan, kita berusaha untuk bisa sinergi dengan berbagai pihak yang bisa membawa kemaslahatan yang banyak bagi Nahdlatul Ulama. Muskercap adalah forum tertinggi setelah konferensi cabang yang sangat penting untuk dilaksanakan secara serius dan penuh tanggung jawab. Pada forum inilah dirumuskan program kerja pengurus selama masa hikmah 2021-2026 sebagai kaidah kerja organisasi menuju tercapainya visi dan misi organisasi. Program kerja tersebut sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari amanah konferensi cabang atau konvercap yang mesti harus diemban oleh pengurus secara konsekuen dan niat yang tulus sebagai bentuk dedikasi dalam berorganisasi. Karena itu pada muskercap ini kita akan mentahdid, kita akan mensarai hasil-hasil konvercap yang telah lalu, kemudian kita breakdown menjadi program-program yang terfokus pada bidang-bidang masing-masing, sehingga kita masing-masing dari lembaga akan bertanggung jawab pada pekerjaannya masing-masing. Semua dari kita adalah pemimpin, semua kita harus menjadi subjek, tidak boleh menjadi objek, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa kita adalah semuanya subjek. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah subjek, setiap kalian adalah pemimpin. Walaupun ada satu pemimpin yang struktural, namun demikian kita masyarakat semuanya adalah merupakan pemimpin-pemimpin kultural yang sangat menentukan bagi
perkembangan Nahdlatul Ulama ini dan juga berlangsungnya apa namanya tata sosial dalam masyarakat ini dan menjadi kunci daripada keberhasilan negara yang kita cintai. Para hadirin, hadirat, musyawirin, musyawirat, rahimakumullah. Ikhtiar-ikhtiar tersebut ditempuh dalam koridor upaya menjamiahkan jamaah agar terwujudnya khairullah yang tersandikan pada sikap as-sidqu atau jujur, al-amanah terpercaya, al-adlu atau keadilan, al-wafa bil ahdi menepati janji, serta amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi pertolongan untuk menggapai ridhonya dan beri kemudahan pada kegiatan musyawarah kali ini. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masyhuratu sababun najatin nasiyati qalbi. Al-masyhurah atau al-musyawarah adalah menjadi sebab keselamatan dari panahnya kezaliman. Dan beliau ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyhuratu hisnun min al-nadama wa amanun min al-malam. Musyawarah adalah menjadi benteng daripada penyesalan dan menjadi keamanan bagi apa namanya caci maki. Karena itu ada ungkapan lagi, madama makhoba menistakara madama menistakshar. Tidak akan ada kerugian setelah istighfarah dan tidak ada penyesalan setelah ada permusyawarah. Juga kita mengingatkan juga makalah dahulu dari Sayyidina Ali rahimahullah wa karama wajah ni'mal musyawarah al-musyawarah. Sebaik-baik berteman adalah bermusyawarah. Nah itu masing-masing dari kita mungkin masih ada yang baru kali ini bertemu dan mungkin baru kali ini berkenal. Karena itu kita akan berkenalan, berteman dalam suasana musyawarah. Semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kita hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik sehingga mengganggu jalannya musyawarah ini. Sebagaimana juga Sayyidina Ali pernah mengatakan, bisa istiadat al-istibdad, sejelek-jelek persiapan adalah merasa benar sendiri, tidak mau menghormati pendapat orang lain. Ini adalah kita lakukan adab pada bermusyawarah agar kita bisa menelurkan hasil pembahasan musyawarah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan atas nama Rais Suriah sebagai kontrol dalam letak dasar kebijakan program-program jamiah yang dilakukan oleh Tanwin Diyah nanti. Karena itulah pada saat ini kita buka muskercap Nahdlatul Ulama PCNU Kota Magelang dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, selamat bermusyawarah. Semoga Allah memberikan cerahan kepada kita, memberikan futuh pada hati kita, akal pikiran kita untuk bisa mendapatkan pendapat-pendapat yang baik. Amin ya rabbal alamin. أدان الله وإياكم أجمعين والله يوفقنا إلى طريق الخير ثم السلام عليكم ورحمة الله.